Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih teman-teman? Semoga pada baik-baik ya. Nah, untuk live streaming kita kali ini, aku akan ngebahas seputar koleksi-koleksi kita. Mulai dari kebaya hingga batik, nanti akan aku review juga semuanya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, boleh banget nih Kak, dicek-cek dulu aja keranjang kuning kita di bagian pojok kiri bawah. Karena saat ini kita lagi ada 39 produk ya Kak dalam keranjang kuning. Dan juga lagi ada produk barunya juga nih Kak. Nanti akan aku review juga ya. Jadi buat teman-teman boleh banget di scrolling aja dulu nih keranjang kuningnya. Nanti kalau sudah ada yang suka juga boleh banget di komen-komen aja di kolom komentar. Biar aku bisa jelaskan untuk detailnya satu per satu ya. Nah, kita bisa mulai ya Kak untuk live streamingnya. Di sini aku akan mulai dari yang aku pakai sekarang. Untuk yang aku pakai sekarang ini ada di etalase nomor 7 untuk kebaya Abila. Ya Kak, aku akan pin untuk etalase nomor 7-nya di kebaya Abila ini. Dia model kutu baru. Dan juga dia tunika dengan panjang di sekitar 90 cm. Ya ini kalau aku yang pakai dengan tinggi 164 itu sekitar bagian bawah lutut teman-teman seperti ini ya. Dan juga kita tinggal tersisa di 4 warna lagi nih Kak untuk etalase nomor 7-nya. Ya untuk di warna hitam dia sudah habis ya, tinggal di warna marun, dusty atau rose gold-nya, ada juga di warna coksu dan juga di warna sage. Nah Kak, aku akan coba spill juga di warna lain. Di sini ada yang warna marunnya. Ya Kak, untuk di warna marun juga dia agak kalah cantik nih ya teman-teman. Untuk etalase nomor 7 ini kita pakai bahan brokat. Dia juga ada full furinka dengan bahan kaos. Jadi pas siap pun dipakai ada nyaman. Dan juga dia ini kita kasih detail pemanis payetnya di bagian depan. Ya Kak, di bagian kraful sampai ke bawah dan juga di bagian aksen pembenda ini Kak. Dan juga dia kita kasih detail resleting depan. Jadi bisa banget nih buat teman-teman yang busui ya Kak. Dia busui friendly untuk di etalase nomor 7 ini. Dan juga buat kalian yang busui nih Kak, kakaknya pas banget masuk ke live streaming kita karena hampir 50% produk kita itu busui friendly Kak. Jadi banyak banget pilihan buat kakaknya. Ya termasuk di etalase nomor 7 ini salah satunya ya. Untuk di bagian depan dan untuk di bagian belakangnya dia ada detail lipitan atau kupnetnya. Jadi bisa ngasih kesan slim juga nih pas kita pakai. Ya jadi buat teman-teman yang lagi nyari kebaya-kebaya yang bikin aksen kurus nih Kak, bisa banget ambil di etalase nomor 7 ini kalau rekomendasi dari aku nih ya. Karena aku sendiri pun ngerasa kayak gitu Kak pas pakai etalase nomor 7 ini. Terlebih lagi dia bahannya brokat ya Kak. Jadi untuk bahan brokat itu dia bahannya lemas dan juga dia ngefit ke badan. Jadi pas dipakai tuh gak bikin ngerasa kaku ataupun tebel. Jadi enak banget nih Kak. Untuk di bahan brokat ini ya, di etalase nomor 7-nya, dia juga lagi ada promo nih Kak di etalase nomor 7 ini ya. Lagi ada event juga kita di Fashion Merdeka Sale ya Kak sampai di besok hari aja nih. Sampai tanggal 17 Agustus aja. Dan juga untuk tanggal 17 Agustus ini kita tidak ada live ya Kak. Kita libur untuk di etalase nomor di tanggal 17-nya. Jadi hari ini ya Kak untuk live sesi live terakhir kita nih Kak. Ya jadi buat teman-teman nih ya, hari ini hari terakhir untuk promonya kalau kakaknya mau nonton di live. Karena kita besok dia ada jadwal live teman-teman. Ya jika kakaknya boleh banget langsung digercepin aja nih yang mau tanya-tanya. Oke. Untuk di etalase nomor 7 ini Kak untuk kebaya Abila aku pegang di warna marun ya. Ya untuk bagian depan, untuk di bagian belakang. Di sini kita ada 4 size, mulai dari size M hingga double ya Kak. Di sini aku pegang dan juga aku pakai di size M-nya atau size terkecil di LD sekitar 96 ya. Ya Kak, aku ini dengan BB 58 dan juga tingginya 164, aku dengan LD 85 masih aman Kak pakai di size M. Jadi kalau teman-teman mungkin size chart-nya kurang lebih sama dengan aku juga bisa, masih bisa pakai di size M-nya seperti itu ya. Aku lagi pakai di warna rose gold nih Kak, di etalase nomor 7 ini gak kalah cantik juga nih seperti ini ya. Tuh kakaknya. Ya lanjut lagi nih Kak ke etalase berikutnya. Ya. Oke, ini buat teman-teman yang pengen ditanya-tanya ya Kak, yang pengen di spill-spill boleh banget nih Kak di komen aja di kolom komentar. Nanti akan aku bantu untuk spill detailnya satu persatu ya. Kita soalnya lagi banyak banget nih Kak untuk koleksi-koleksi kebayanya, couple-nya ya. Buat teman-teman juga nih yang lagi cari couple, ya Kak, couple pasangan, couple keluarga kita juga ada, couple ayah anak juga ada nih Kak di bahan batik. Ya kalau kayak lagi cari juga boleh banget nih di cek-cek keranjang kuning kita nanti boleh juga di komen-komen ya. Kita akan lanjut dulu nih Kak ke etalase berikutnya. Ya, untuk etalase berikutnya di sini aku akan spill etalase nomor 8 ya Kak. Untuk etalase nomor 8 ini untuk kebaya Zara dia juga salah satu kebaya bestseller kita nih Kak di tipe-tipe tunik. Ya, untuk kebaya Zara ini kita punya banyak warna juga. Di sini aku akan spill di warna blue. Ya Kak, ini juga cantik banget nih ya di warna blue-nya di etalase nomor 8 ini. Ya Kak, dia model tunik di panjang sekitar 90 cm. Jadi kalau kita pakai tuh sekiranya di bagian lutut ya Kak. Untuk bahannya sendiri kita pakai bahan tilia spangle. Dia juga udah full furing dengan bahan kaos. Jadi pas siap pun dipakai udah nyaman ya. Dan juga di bagian bahannya itu kita kasih detail payet-payet ya Kak. Yang ngebuat dia ada aksen bling-bling ini Kak.
Jadi untuk aksen bling-bling ini kita bukan dari glitter, tapi kita pakai payet. Ya, plusnya tuh dia gak bakal nempel-nempel ke tangan ataupun jatuh-jatuh. Seperti itu ya, dia juga ada detail payet timbulnya di bagian leher dan juga di bagian depannya Kak, full sampai ke bawah. Ya, kita kasih slotting depan juga, jadi aman banget nih buat teman-teman yang busui ya. Di bagian bawahnya juga dia ada sedikit cuttingan, jadi masih leluasa juga pakainya, masih nyaman. Ya, Kak, untuk di bagian depan dan untuk di bagian belakangnya. Ya. Untuk etalase nomor 8 ini itu cocok banget dipakai buat ke kondangan, buat acara-acara lain juga ya. Keseragaman juga ini cantik banget ya, Kak. Ya buat ke acara-acara mewah, acara-acara penting nih, pakai si etalase nomor 8 ini jadi cantik banget ya, Kak. Ya, kita juga punya banyak warna. Kalau Kakak mau di warna gelapnya juga ada di warna navy dan juga warna merah hati. Kalau Kakak pengen warna-warna cerah bisa ke warna blue ataupun di warna hijau mint juga ada ya. Juga kita ada juga tuh warna-warna yang unik nih Kak, seperti bata, taro ya. Kakak juga boleh cek-cek dulu nih Kak etalase nomor 8 ya. Jika kamu spill warna apa bisa komen-komen aja ya. Biar aku bisa bantu spill satu per satu, oke? Seperti itu. Ini untuk etalase nomor 8 ya, aku lagi pegang di warna blue. Ya, dia warnanya biru muda tapi yang kalem gitu Kak, jadi mirip dengan warna denim juga ya. Ada ini ada hint abunya, jadi cantik banget nih ya warna si blue ini di etalase nomor 8 ya. Ya, dia pun lagi ada promo nih Kak, dari yang harga awalnya di 220 ribuan lebih, sekarang karena lagi ada event juga harganya lagi di bawah 200 ribu. Ya, buat teman-teman yang dapetin harga termurah bisa banget langsung aja di Gercep ini Kak, langsung diamanin aja. Ya, kalau akunku ini aku dapat harga di sekitar 192.000 Kak. Ya, Kakak juga boleh komen Kakak dapat harga berapa ya. Kalau Kakak dapat harga lebih murah bisa langsung diamanin aja teman-teman. Ya, dan juga jangan lupa diklaim dulu nih Kak voucher-vouchernya di bagian pojok kiri atas biar dapat harga lebih murah lagi nih ya. Karena juga lagi ada voucher potongan harga, voucher grace ongkir. Jadi boleh banget dipakai nih Kak. Jadi jangan sampai ke Kakaknya belum ngeklaim vouchernya nih. Nanti sayang-sayang banget ya. Tepat itu. Ini aku pegang di nomor 8. Ya Kak, kalau Kak lagi ada acara spesialnya nih bisa banget dikasih etalase nomor 8 ini karena dia looks-nya mewah banget ya teman-teman. 108 tapi tetap kelihatan simpel nih Kak, gak yang terlalu heboh, jadi cantik banget nih. Saya etalase nomor 8 kita ya untuk kebaya Zara seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke etalase berikutnya. Ayo buat teman-teman nih yang pengen di komen-komen, yang pengen tanya-tanya, boleh banget nih Kak ya, yang pengen lihat-lihat etalase kita ya, boleh aja di komen mau lihat etalase berapa, nanti akan kita bantu spill ya. Oke, sekarang aku nunggu teman-teman, aku juga akan lanjut ya. Etalase nomor 2 nih Kak untuk si pendatang baru kita nih. Ya, produk baru kita nih Kak untuk kebaya Olive. Ya, dia baru banget launching di minggu ini Kakak. Dan juga untuk etalase nomor 2 ini dia spesial banget nih Kak karena dia hanya ada satu warna aja. Ya, di warna bata ini. Ya, warna batanya pun dia cantik banget ya Kak. Dia warna-warna bata yang kalem, agak kecoklatan warnanya. Cantik banget nih ya. Untuk etalase nomor 2 ini kita tuh pakai bahan velvet paduan dengan bahan brokat. Ya, untuk bahan velvet itu juga dia bahannya lembut ke kulit. Aku sendiri pun udah pernah coba pakai seharian dan juga nyaman banget teman-teman. Gak ada rasa gerah ataupun gatel. Ya Kak, jadi untuk bahan velvet pun dia nyaman banget ketika dipakainya. Dan juga dia tuh kalau tampilan luarnya dia shiny gitu Kak. Jadi nambah kesan mewah juga nih. Ya. Dan juga kita padi sama bahan brokat yang simple. Jadi balance banget nih ya look si etalase nomor 2 ini. Ya Kak, ada juga kita kasih detail payetnya di bagian dada, di bagian pinggang, dan juga di bagian ujung katingannya. Ya Kak, dia punya katingan di bagian kiri yang cantik banget gini Kak. Ya, dia dengan panjang di sekitar 80, jadi kalau kita pakai itu sekitar di bagian lutut, teman-teman. Ya, ini buat wisudaan bisa, buat pagar ayu juga bisa banget nih, Kak, si etalase nomor 2 ini. Ya, karena itu dia detailnya simple, tapi tetap kelihatan mewah nih, Kak. Karena kita kasih tambahan payet juga nih, teman-teman. Ya, itu bagian depannya. Dan di bagian belakang dia polos aja, dan juga ada slotting belakang. Sudah ada untuk free masker juga nih, Kak, untuk setiap pembelian atasan kebaya, ya. Dan juga apalagi kalau kakaknya cekotnya dengan roknya juga, dengan bawahannya juga, itu bakal dapat free hijab juga dari kita. Ya, Kak, jadi kita lagi ada bagi-bagi hijab gratis, ya, buat teman-teman yang cekotnya one set. Jadi ada atasan, ada bawahannya. Untuk bawahannya bebas kok, Kak, gak perlu free set, ya. Kakak bisa pindah etalase juga, garis etalase yang sama, ya. Kakak bisa ke rok lilit, atau rok span batik, ataupun rok span songket juga bisa. Jadi hitungannya atasan bawahan, Kakak bakal dapat juga untuk free hijab dari kita nih, Kak. Jadi lumayan banget nih, ya. Buat teman-teman, daripada check out atasannya aja, mending nambah lagi satu buat bawahan biar dapat free hijab juga nih. Jadi semakin banyak kakak check out, semakin baik juga nih kak free yang kita kasih. Ya, seperti itu ya. Apalagi sekarang lagi ada event juga, jika kakak dapat free, dapat banyak free, dapat voucher juga, dapat potongan harga. Waduh, ini lagi cuan banget nih kak ya. Untuk di event kali ini, ya kak sampai tanggal 17 aja nih kak. Ya, sampai di tanggal 17 aja teman-teman. Dan juga informasi aja ke teman-teman, kita tanggal 17 gak ada live.
kita libur live untuk tanggal 17 ya. Jadi hari ini untuk hari terakhir kita live streaming. Jadi kalau kakak pengen spill, mau tanya langsung nih bisa banget nih kak. Jadi tanyain aja sekarang, oke? Seperti itu teman-teman. Ya, itu kelas nomor 2-nya tadi di Kebaya Olive. Ya, Kebaya Olive ini baru banget datang nih kak barangnya ya. Dia baru banget nyampe teman-teman. Jadi kalau kakaknya mau boleh langsung digercepin nih kak. Jadi ada 4 size. Dia punya 4 size mulai dari size M hingga size double XL. Ya, size double XL kalau gak salah di paling besar tuh di LD 116 teman-teman. Seperti itu ya. Oke, buat teman-teman boleh banget di komen-komen aja dulu nih kak ya. Boleh banget di komen aja dulu nih kak yang pengen tanya-tanya, yang pengen spill-spill ya kak. Biar aku bisa bantu jelasin satu per satu juga, oke? Dan kita lanjut nih kak, kata alasan nomor 3. Ya, untuk kebaya Irene. Untuk kebaya Irene juga dia model kutu baru dan juga tunik. Dia mirip-mirip nih kak dengan yang aku pakai. Bedanya dia lebih polos, dia gak ada payet-payetnya. Ya, di sini aku akan coba spill di warna. Aku akan spill di warna mint kak. Kata alasan nomor 3-nya. Ya, disini aku ambilkan dulu untuk di warna mint ya. Nah, ini kalau kakaknya lebih suka kebaya-kebaya yang tunik ya kak, kalau boleh banget nih salah satunya alasan nomor 3 kita juga. Dia panjangnya sekitar 90 cm ya. Kalau kita pakai sekitar bagian lutut kak. Dan untuk bahannya kita sama pakai bahan brokat. Untuk model kutu baru kita sebenarnya pakai bahan brokat teman-teman. Untuk bahan brokat itu dia ada motif daunnya. Jadi cantik banget nih kak ya. Dan juga pakai selatin depan. Jadi aman banget nih buat teman-teman yang busui ya. Dan juga dia tuh simple banget kak. Non payet, non glitter. Jadi kalau kakaknya lebih suka yang simple mungkin yang biar bisa di mix and match-nya gampang ya. Yang bisa ditambah-tambah aksesorisnya gampang ini bisa banget nih kak. Kata alasan nomor 3 kita. Yang untuk kebaya Irene seperti ini ya. Untuk di bagian depannya, untuk di bagian belakangnya. Ya, di sini aku lagi pegang di warna mint ya kak. Dia juga punya banyak warna nih. Untuk etalase nomor 3 kita ini, ya kak ada di warna netral juga seperti warna hitam ya. Warna cok juga ada seperti itu ya. Untuk etalase nomor 3 di kebaya Abila. Di kebaya Irene ya. Seperti ini kakak. Oke, untuk detail aksen kembali tuh dia standar aja sekitar di bagian perut ya kak. Untuk detail aksen kembali bagian tengahnya seperti ini ya. Ini juga bisa banget ya kak buat tipe ke acara-acara sekolah, acara-acara kampus ya untuk si kutu baru ini. Kan juga dia simple. Kakak bisa tambah-tambahin aksesoris seperti selendang, kalung, bros gitu ya. Itu cantik banget kak nanti jadinya. Seperti itu, oke. Dan kita lanjut lagi ya ke etalase berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ya, Kak. Ke etalase berikutnya. Di sini kita akan ke etalase nomor. Di etalase nomor 4 nih, Kak. Di sini kita punya kebaya Lenita. Ya, untuk kebaya Lenita juga model kutu baru, namun dengan versi pendeknya. Jadi kita ada banyak model nih, Kak, untuk kutu baru ini ya. Kita punya banyak model. Ada yang panjang tunik, panjang standar. Ada yang detail variasi juga, seperti yang sempat ini ya. Dia ada detail variasi kerah rumbainya, ya, Kak. Kita buat dia katingan rumbai. Ya kak, jadi kalau kakaknya gak suka yang terlalu basic, yang lurus aja, maka bisa nih kak ke etalase nomor 4 kita ya, untuk kebaya Lenita. Di sini aku pegang warna marun ya. Ini juga bisa banget dipakai buat 17-an besok nih kak ya, si etalase nomor 4 ini. Ya kak, dia kutu baru dengan panjang standar, jadi panjangnya sekitar 70 depan, dan juga 60 di bagian belakang. Ya, kita pakai bahan brokat juga, dia sudah full frame kak dengan bahan kaos, seperti ini ya. Dia juga punya slotting depannya, jadi bisa banget nih buat teman-teman yang busui. Oke, untuk di bagian depan, untuk di bagian belakang. Dia pun lagi banting harga nih kak di etalase nomor 4 ini. Ya, dia dari harga aslinya di sekitar 150 ribuan. Sekarang jadi 130 ribu aja. Malah kakak bisa dapat harga lebih murah lagi. Ya, kalau udah klaim-klaim voucher ini kak. Oke, seperti itu ya. Untuk harga tetera itu untuk harga atasan saja teman-teman. Ya, untuk harga tetera, harga terpisah. Ada atasan, ada bawahan. Untuk bawahan atau roknya di etalase kebaya itu dia semuanya please cat. Dan juga di sekitar 50 ribu. Sedangkan untuk atasannya kita beda-beda mulai dari 90 ribu sampai ke 200 ribuan. Seperti itu ya. Kalau di etalase nomor 4 ini dia di 100 ribuan aja nih kak. Jadi 100 ribuan aja nih untuk di etalase nomor 4 ya. Kebaya Lenita. Seperti ini ya. Dan juga untuk kebaya simple kayak gini juga bisa banget buat dipadain sama rok songket ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan di kakak ibu Incin. Sepertinya 1 juga dan juga 7 boleh. Untuk 1 dan juga 7. Di sini kita ada gamis dan juga ada abila. Oke, 7 ini yang lagi aku pakai juga nih kak ya. Untuk etalase nomor 7-nya juga lagi aku pakai sekarang ya di warna dusty-nya. Di sini aku akan spill etalase nomor 1 dulu ya. Untuk etalase nomor 1, di sini kita punya kebaya gamis Kayla. Ini juga lagi di try on patung nih kak untuk yang merah paling pojok ya. Lagi pakai juga di etalase nomor 1-nya. Di sini aku akan jembrengin di warna mint-nya.
Warna mini juga dia warnanya cantik banget ya teman-teman. Dia warna-warna hijau yang agak kebiruan, warnanya segar dan juga cantik banget ya kak. Ya kita pakai bahan tilai spangle, dia juga ada full furing dengan bahan satin. Ya untuk bahan satin pun dia lembut kak ke kulit, jadi pasti pas dipakai pun dia nyaman ya. Kita mix juga dengan bahan tutu di bagian lengan dan juga di bagian samping-samping badannya seperti ini ya. Dan juga di bagian baju tuh dia banyak detail bling-bling dari payet ya kak. Jadi kelihatan mewah banget nih ya si etalase nomor satu ini. Terus di bagian depan dia juga punya tali pinggang nih kak. Jadi bisa disesuaikan aja dengan bentuk pinggang masing-masing. Jadi lebih cantik lagi ya. Bagian depan. Terus di bagian belakang dia punya detail red slotting. Ya. Kita punya 8 warna kak untuk etalase nomor satunya. Kakak boleh pilih-pilih juga. Dan spesial etalase nomor satu ini dia gak ada minimal order. Gak ada minimal pembelian. Kakak bakal dapat free hijab juga. Ya. Jadi kakak cukup check out satu piece ini aja. Dan juga bakal dapat free hijab nanti dari kita. Jadi lumayan banget ya. Kalau kakaknya cekat di etalase nomor satu kita kak. Seperti ini ya. Untuk satu. Dan juga untuk yang aku pakai di etalase nomor tujuhnya kak. Ya. Di etalase nomor tujuh aku lagi pakai warna rust gold nih ya. Dia model kutu baru dan juga dengan panjang tunik di sekitar 90 cm. Jadi pas kita pakai tuh di bagian lutut teman-teman. Seperti ini ya. Dan juga dia ada detail aksen-aksen payetnya di bagian depan. Full sampai ke bawah. Dan di bagian belakangnya dia punya detail lipitan. Jadi bisa ngasih kesan slim juga nih kak pas kita pakai seperti itu ya. Untuk etalase 7 yang aku pakai di warna Desti di size M seperti itu ya untuk kakak Ibu Cin. Oke dan juga untuk kakak Teddy Bear. Spill di patung warna marun deket batik kakak boleh banget nih kak. Itu di etalase nomor 5. Kakak untuk etalase nomor 5 di sini kita punya kebaya Mecca. Nah untuk kebaya Mecca ini dia model Kartini. Ya coba aku akan spill di warna. Nah, aku akan spill di warna silver nih, Kak. Untuk warna cerahnya ya, biasa kelihatan detailnya juga. Namun, aku belum maaf banget nih gak bisa deketin yang warna marunnya karena sampelnya lagi dipakai patung. Jadi, aku akan spillin di warna silver dulu ya untuk jelasin detailnya. Nah, ini model Kartini. Jadi, di bagian cerahnya dia nyatu, Kak, seperti ini. Dan juga dia punya detail red slotting depan. Jadi, bisa juga nih ya buat teman-teman yang busui. Dan juga detailnya super simple. Dia gak banyak detail, gak ada payet, gak ada glitter juga. Jadi, kalau Kakak Teddy Bear suka yang simple-simple nih, Kak, boleh banget dia etalase nomor 5 ya. Dia crafty, jadi mungkin buat teman-teman hijab bisa pakai manset lagi. Ya kak, untuk panjang depan sekitar 70, panjang belakang sekitar 60. Ya, kita pakai bahan brocade. Dia juga udah full furing kak dengan bahan kaos. Jadi pas pun udah nyaman dipakainya. Yang di bagian depan, atau di bagian belakang. Ya, untuk yang dipakai patung di warna marun ya. Ya, untuk yang dipakai patung di warna marun ya. Ya kak, aku lagi pegang di warna silvernya. Seperti itu ya. Untuk teddy bear. Oke, yang dipatung itu lagi dipaduin sama pleatscap, dia juga cocok kakak. Untuk etalase nomor 5 ini dipaduin sama songket juga dia bagus teman-teman. Dia tuh kurang cocok dipaduin sama lilit. Karena untuk lilit itu dia ada detail di bagian depannya. Ya kan, detail kerut di bagian depan. Nah, untuk etalase nomor 5 ini di bagian depannya dia agak ngerucut ke depan. Jadi bakal ketutup kakak, detail lilitnya. Jadi bagusnya pakai pleatscap ataupun pakai span. Gitu ya. Itu kakak Teddy Bear, etalase nomor 5. Ya kak. Dan untuk kakak C, spill baju batik ayah kakak boleh. Untuk baju batik ayah ini ada di beberapa etalase nih kak. Di kapel pasangan ada, kapel keluarga ada, kapel ayah anak juga ada. Ya, coba di sini aku akan pin salah satunya di etalase nomor 23. Ya, di sini ada motif batik terbaru kita untuk kode kemoceng ya. Di sini aku akan coba spill di warna saginya. Ya kak, untuk etalase nomor 23 juga 24, ya kak, dia ini sudah upgrade, ya kak, kita sudah upgrade, dia sudah pakai furing, teman-teman, dengan bahan polyester foil, ya kak, dia sama dengan bahan luarnya, jadi pun dia adem dan juga nyaman, ya kak, dan kita pilih warna hitam biar netral juga, ya, untuk detailnya ini dia berkerah, dan juga dia full kancing di bagian depan, ya kak, namun kancing ini tipe yang hidden button, jadi dia ketutup lagi oleh detail kain, seperti ini, jadi terkesan lebih rapi. Ya kak, terkesan lebih rapi di bagian depannya. Apalagi buat acara-acara formal nih kak. Ya bisa banget nih untuk si kemejanya. Dan juga dia ada saku di bagian kiri. Ya, untuk di bagian depannya. Dan untuk di bagian belakang. Ya untuk kemeja dewasanya kita punya 4 size. Mulai dari size M hingga size double XL. Ya, untuk size double XL dia paling besar di LD 120. Dan juga paling kecil di LD 104. Ya kak, di sini aku lagi pengen size L-nya. Ya, seperti ini untuk batik ayah, di etalase nomor 23-nya. Di sini aku pegang di warna sage. Kita punya 3 warna. Untuk etalase 23 ini ada warna sage, ada warna terakota, dan juga ada warna lilak. Ya kak, ini untuk motif terbaru kita nih. Dia juga bisa buat tua muda ya. Untuk kode kemoceng ini, ya kak, seperti ini. Dan juga di beberapa etalase pun kita sudah ada juga yang upgrade pakai furing, cuman belum di semua etalase kak. Ya,
seperti itu. Untuk 23, 24 sudah pakai furing ya teman-teman, seperti ini ya. Atau HKCI, kalau kakak lagi cari batik buat ayahnya nih kak, bisa banget nih di etalase nomor 23 salah satunya ya, seperti itu. Oke. Untuk bahan batiknya sendiri kita pakai bahan polyester foil ya kak, dan juga untuk printingan batik kita pun dia jelas ya kak, dia gak blur ataupun gak puder, jadi cantik banget nih. Pastinya untuk kualitas kita pun udah yang oke banget, karena semuanya pun kita produksi sendiri, dari mulai batik sampai kebaya kita semuanya produksi sendiri, jadi pastinya kualitas pun kita perhatikan, dan juga pastinya untuk gambar yang teman-teman lihat di etalase sekarang itu semuanya kita foto sendiri kakak ya, semuanya kita foto sendiri, jadi pastinya pun real pick. Jadi kakak gak perlu khawatir nih kak, nanti pas datang beda dengan di foto gak mungkin, karena kita pun semuanya foto sendiri seperti itu. Paling ada sedikit perbedaan warna aja karena efek cahaya juga, seperti itu ya. Untuk kakaknya, oke, di etalase nomor 23 kak, untuk batik ayah ya, seperti ini. Kalau kakaknya juga lagi nyari yang buat keluarga atau buat pasangannya juga bisa nih kak ya. Sekalian juga dengan pasangan atau keluarganya, itu di etalase yang sama juga bisa untuk pasangan, seperti itu ya. Untuk kakak cahaya boleh banget nih kak, kalau kakak lagi nyari batik batik buat ayahnya bisa banget nih. Mumpung dia juga lagi ada promo dan juga kita lagi ada event nih kak untuk Fashion Merdeka Sale. Ya sampai di besok hari aja kak, sampai di tanggal 17 aja. Ya jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan nih untuk promonya, seperti itu ya. Oke kita lanjut lagi ya, ke etalase berikutnya. Ayo nih teman-teman yang mau di komen-komen lagi. Oh ada lagi nih deh kakak Ibu Cien. Model kebaya Kartini brokat warna hijau muda etalase berapa kak? Untuk hijau muda di sini kita ada hijau sage, ada juga hijau mint. Ya, di sini aku akan coba spill di etalase nomor 5 nih kak untuk Kartini ya. Untuk Kartini dia etalase nomor 5. Dia model Kartini gitu kak, dan dengan panjang standar. Dan juga ada untuk yang panjangnya semi tunik. Jadi akan aku review juga. Nah, untuk etalase nomor 5 di sini kita ada kebaya Meka. Ya kak, di sini untuk hijau mudanya ada di warna mint dan juga di warna sage. Ya aku akan spill juga untuk warnanya. Ya buat kakaknya kalau lagi cari warna-warna hijau muda nih kak. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk kakak Ibu Cien ya, di etalase nomor 5, dia model Kartini dan kita punya dua warna hijau muda nih kak. Ada warna hijau sage dan warna hijau mint. Mungkin lebih ke hijau sage mungkin ya, kalau hijau muda coba aku akan spill juga. Untuk etalase nomor 5 ini dia pas banget nih seperti request kakaknya. Bahan brokat, model Kartini dan juga warna hijau muda. Ya kakak Ibu Cien boleh ambil di etalase nomor 5. Karena untuk etalase lain kita pakai bahan lain juga. Itu kan bahan brokat di etalase nomor 5 nih kak. Seperti ini ya, dia model Kartini jadi kerahnya dia nyambung ya, nyatu. Dan juga dia ada detail slotting depan ya. Jadi bisa banget nih buat teman-teman yang busui ya kak, dia busui friendly. Dan juga untuk detail kerahnya tuh, untuk detail settingnya tuh kita tutupin oleh kerahnya. Jadi terkesan lebih rapi kak. Ya, untuk panjang depan di sekitar 70 dan panjang belakang sekitar 60. Seperti ini ya. Untuk detail bahan berikutnya tuh dia ada motif daunnya. Jadi cantik banget nih kak ya untuk si etalase nomor 5 kita. Untuk kebaya Meka ya. Coba aku sudipin untuk selindingnya. Udah ya. Seperti ini. Dan untuk kebaya Meka ini dia cocok dipakai buat acara-acara sekolah juga bisa ya, acara-acara kampus juga bisa, ataupun buat wisuda juga bisa nih kak. Wisuda anak sekolah juga ini masih bisa banget teman-teman. Ataupun buat acara-acara seperti 17-an dia bisa banget nih kak. Apalagi bahan brokat itu bahannya nyaman, jadi mau dipakai seharian pun ya, ada acara seharian pun dia nyaman nih kak dipakainya. Seperti itu. Ini juga lagi di try on patung nih kak, yang warna merahnya, yang warna merah marunia untuk yang patung di sini, yang tengah. Seperti itu. Jadi untuk contoh pemakaiannya juga ya, buat gambaran kakak Ibu Cien, untuk gambaran pemakaiannya seperti yang di patung belakang, seperti itu ya. Di sini aku ada pegang di warna hijau sagenya ya, aku ada pegang di warna hijau sagenya di etalase nomor 5 ya kak. Dia juga lagi ada promo nih kak etalase nomor 5 nya jadi berdekannya boleh banget langsung aja di gercep ini ya, mumpung sekarang kita juga masih live nih teman-teman, karena kita live 1 jam aja dan akan dilanjut lagi nanti oleh mimin keduanya ya. Jadi kita total ada 2 jam lagi nih kak tersisa ya. Dan untuk live streaming hari ini kita sampai di jam 2 aja teman-teman ya. Untuk live streaming hari ini kita sampai di jam 2 aja. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya boleh banget nih kak, langsung aja ditanyain. Oke, seperti itu ya. Nah kita bisa lanjut lagi ya kak ke etalase berikutnya. Oke, kita akan ke etalase nomor. Nah di etalase nomor 11 nih kak, di sini kita punya kebaya Lutfi ya. Untuk kebaya Lutfi ini dia tuh model baby doll ya kak, dan kita pakai bahan tile spider. Ini salah satu bahan bestseller kita nih kak
untuk bahan T-Life Spider ini ya. Karena untuk bahannya juga dia tuh kelihatan mewah, tapi tetap nyaman dipakainya. Jadi banyak juga nih yang suka. Ya kan ada juga ngasih testimoninya untuk si bahan T-Life Spider ini. Ini ya. Untuk bahannya juga dia tuh ada detail bling-blingnya dari payet. Ya, jadi kita bukan pakai glitter, tapi kita pakai payet nih kak. Seperti ini ya. Ya. Halo Atail, yang warna lemon ada gak kak? Ada nih kak, untuk Elsa nomor 11 pun dia punya warna lemon ya. Dia untuk Elsa 11 juga punya warna lemon ya. Dia lebih ke arah kuning lemon ya. Coba bawakan, ambilkan untuk di warna lemon di etalase nomor 11-nya. Dan juga dia masih ready nih kak. Dia masih ready di semua warna. Jadi kalau kakaknya mau boleh banget nih kak Atail. Ya, seperti ini. Etalase nomor 11 di warna kuning lemon. Ya, untuk warna lemon ini kita ada di beberapa etalase. Ya kak, di sini aku mumpung kita masih di 11 dan juga 11 ada, jadi aku spill dulu nih ya. Seperti ini ya kak, itu model baby doll, jadi bagian pinggirnya dia ngelebar ke bawah. Ya kak, untuk bahannya tadi kita pakai bahan T-Life Spider, dia juga ada full furring dengan bahan kaos. Jadi pas siapun dipakai ada nyaman, dan dia ini pakai slotting depan. Jadi aman banget nih kalau misalkan buat teman-teman busui juga ya. Dan ini ada detail payetnya di bagian leher, pinggang, dan juga di bagian ujung tangannya. Nah, seperti ini kak, jadi pas dipakai itu cantik ya, di bagian tangannya ada detail juga. Seperti ini ya kak, dan untuk payetnya pun kita handwork teman-teman, jadi kita pakai jadi sendiri pakai tangan, jadi pasti pun lebih rapi untuk detailnya seperti ini ya. Untuk di bagian depan dan untuk di bagian belakang juga dia ada detail tali pinggang, jadi bisa menyesuaikan juga nih kak, bisa ngebentuk pinggang juga, jadi cantik ya. Untuk etalase nomor 11 nih kak, kita punya warna lemon, dan di etalase lain pun kita juga masih ada warna lemon nih kak. Untuk warna lemon ini kita ada di etalase nomor 1, etalase nomor etalase 1, etalase 8, etalase 10, etalase 11, lalu juga di etalase nomor, udah ya kak, berarti ada di sekitar 4 etalase nih kak, 1, 8, lalu juga 11, dan juga 10, ya di sekitar 4 etalase, untuk yang punya warna lemon. Kakak mau aku spill juga gak nih kak semuanya, kakak aku sekalian spill juga ya, untuk semua kebaya kita yang punya warna lemon. Nah, namun untuk di etalase lain, itu warna lemonnya warna-warna hijau lemon gitu kan. Jadi hijau-hijau agak kekuningan. Ya, kalau misalkan yang pure kuning tuh di etalase nomor 11 tadi. Nah, untuk 10, untuk 10-nya di warna lemon. Dia agak kehijauan gitu ya warnanya. Seperti ini. Ya, dia model tunik kak dengan panjang sekitar di 90 cm. Untuk bahannya sendiri kita pakai bahan Tilea Sabto. Ya, untuk bahannya pun dia cantik banget nih kak, detail motifnya. Dan yang aku suka dia ada list-list ini juga kak. Jadi cantik banget nih ya. Ini tipe kerafi, dan juga dari kerah sampai bawah tuh dia ada full payetnya. Jadi cantik banget nih ya. Dan juga dia ada pemanis si payet diamond di bagian samping-sampingnya sini. Oke. Dia juga pakai slotting depan, aman banget ya buat teman-teman busui. Dan di bagian bawahnya dia ada detail cuttingan seperti ini kak. Untuk di bagian depannya, untuk di bagian belakangnya ya, di kebaya Kinara etalase nomor 10. Dia juga punya warna lemon. Ya kak, lalu lanjut lagi untuk yang warna lemon berikutnya. Di sini kita juga ada di etalase nomor 8 sih kak ya. Etalase 8 kita juga punya untuk kebaya Zara dan etalase nomor 1. Karena untuk kedua etalase ini dia pakai bahan yang sama, cuma kita bikin beda-beda model. Ya, untuk yang 8 dia versi unik, yang puniknya. Untuk yang etalase 1 dia yang gamisnya kak. Nah, seperti ini ya. Untuk kedua etalase 1 dan juga 8. Ini juga sama kak, dia lemonnya agak kehijau gitu ya. Seperti ini. Okay. Untuk bahannya sendiri kita pakai bahan Tile Spangle ya kak. Kita pakai bahan Tile Spangle. Dia juga udah full furring kak dengan bahan kaos. Nah ini beda nih kak untuk furringnya. Untuk yang 8 dia pakai furring kaos. Untuk yang 1 dia pakai furring satin ya. Jadi berbeda untuk bahan furringnya. Seperti itu ya. Dan juga untuk detail ini dia, untuk yang 8 pakai slotting depan. Untuk yang 1 dia pakai slotting belakang. Jadi untuk yang satu ini dia agak busui friendly teman-teman. Seperti itu. Dan juga di ini ada detail payet-payet timbulnya di bagian leher. Dan juga full di bagian depannya. Seperti ini ya. Dan juga untuk si warna lemon di etalase nomor 1 dan juga 8 ini. Dia masih lengkap nih kak untuk size-nya. Dari M sampai double dia masih ada. Ya, jadi kalau kakaknya mau nih boleh banget nih kak. Jadi dari aku ada 4 rekomendasi ya. Ada 1, 8, 1, 8, 10, 11 ya. Buat kakak Tail. Seperti itu. Oke. Untuk kakaknya, kalau kakaknya suka nih boleh banget nih kak langsung aja digercepin check out payment. Mumpung sekarang kita lagi ada promo event untuk Fashion Merdeka Sale. Ya aja lagi ada banting harga di semua etalase nih kak. Jadi murah-murah banget nih kebaik-baiknya. Ya kapan lagi coba kak. Karena untuk eventnya sampai di besok hari aja teman-teman. Ya sampai di besok hari aja ya, sampai tanggal 17. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ke etalase berikutnya.
Ayo nih buat teman-teman ya, boleh banget di komen-komen lagi aja nih Kak ya. Boleh banget di komen-komen lagi aja yang pengen tanya-tanya, yang pengen di spill-spill juga boleh banget. Ditanyain aja nanti akan aku bantu untuk jelaskan detailnya satu per satu ya. Seperti itu, oke. Okay? Oke, kita bisa lanjut lagi ya ke etalase berikutnya. Di sini aku akan ke etalase nomor 12 nih Kak ya, salah satu bestseller kita juga. Ya Kak, top 1 juga nih Kak bestseller kita saat ini untuk etalase nomor 12-nya ya. Di sini kita punya kebaya Lesti. Ya Kak, untuk kebaya Lesti ini dia model penguin, dia juga lagi try on patung nih Kak. Ya lagi try on patung juga yang abu silver belakang ya. Kita juga akan spill di warna lain ya. Aku akan spill di warna lain juga di etalase 12-nya. Di sini aku ada pegang warna mocha. Nah, untuk warna mocha etalase nomor 12 dia masih lengkap nih Kak, dia masih ada size ya. Karena untuk etalase 12 ini dia udah banyak banget yang sold ya Kak, size juga warnanya udah banyak banget yang sold, namun untuk warna mukanya dia masih aman ya. Warna mukanya juga dia gak kalah cakep nih Kak. Dia tuh warna-warna coklat yang mewah gitu ya. Warna coklatnya dia mewah dan juga warna juga netral nih Kak. Jadi gampang banget buat dipadu-padain ya. Seperti ini, dari bahannya sendiri kita pakai bahan tile spider. Ya aku suka banget nih sama detail si bordirannya ya Kak, cantik banget juga kelihatan mewah. Dan ada paletnya juga nih Kak di bagian leher dan juga di bagian pinggang ya. Dia juga punya tali pinggangnya, jadi bisa juga nyesuaiin bentuk badan nih Kak. Jadi cantik banget ya pas dipakai. Untuk panjangnya dia di bagian belakang 100 dan juga di bagian depan dia di sekitar 70 cm. Seperti ini ya. Untuk di bagian depannya, untuk di bagian belakangnya dia ada detail red slotting. Dan untuk etalase nomor 12 ini dia bisa banget dipakai ke segala acara ya Kak, buat wisudaan dia bisa, buat lamaran pun dia juga bisa, untuk kondangan juga dia cantik. Jadi dia bakal kepake banget nih untuk si etalase 12 kita ini ya. Apalagi untuk pilihan warna kita pun cantik-cantik banget Kak ya. Ada warna netral juga, ada warna-warna yang unik juga nih Kak, seperti taro, bata ya, seperti itu. Oke. Ini untuk di etalase nomor 14 kebaya Lesti ya Kak di warna mocha. Dia ML, XL juga double masih lengkap ya Kak untuk size-nya. Buat teman-teman boleh langsung digercepin aja nih. Yang sudah aku pegang ini di size M-nya. Seperti ini ya. Halo Kak Fia, itu sudah satu style sama Roka Kakak. Untuk harga yang tertera itu untuk harga terpisah ya teman-teman. Jadi untuk harga atasan aja Kak. Jadi di sekitar 200 ribuan. Untuk bawahannya di sekitar 50 ribuan. Jadi kalau kakaknya mau one set, kakak boleh masukkan keranjang dua kali ya. Jadi untuk atasannya dulu, nanti kakak masukkan lagi nih kak untuk yang variasi please cut aja. Nanti akan ke total sendiri kok untuk harganya. Dan juga siapa tahu kakak Fia juga dapat diskon nih nantinya. Dapat voucher juga ya pas check out. Jadi boleh banget nih kak dicek juga di etalase masing-masing. Seperti itu ya. Namun untuk harga tetera, harga terpisah dan kita jual terpisah juga kak untuk atasan bawahan. Namun di etalase yang sama bisa di check out ya. Seperti itu. Dan juga untuk kakak ABCD, kakak yang dipatuh warna silver di leher itu apa? Itu ada masker teman-teman tadi ya. Itu ada masker kakak, mohon maaf nih kak. Dan juga tuh maskernya nyasar teman-teman ya di warna navy. Jadi aku lepas tadi. Ya, dia ada free masker ya kakak. By the way ya, dia ada free masker juga teman-teman. Untuk 12 ini ya. Dia punya free masker, contohnya seperti kak. Nah, di sini aku ada contohnya di merah hati. Nah, dia ada free masker gini teman-teman ya. Dia punya free maskernya untuk pembelian atasan. Nah, kalau kakaknya nambah buat roknya juga, kakak bakal nambah lagi free-nya buat hijab. Ya, jadi kita juga lagi ada bagi-bagi hijab gratis nih buat teman-teman yang check out-nya one set. Jadi atasan bawahan. Untuk bawahan itu dia bebas kakak, kakak mau ke rok please cat, mau ke rok lilit, mau ke rok songket itu juga bisa. Ya kak, selagi kakak check out atasan bawahan, kita bakal kasih juga, kita bakal selipin ke paket teman-teman buat free hijabnya. Seperti itu. Dan kalau kakaknya beruntung juga bisa dapat hijab yang matching nih kak dengan warna kebayanya ya kak. Karena untuk hijab, itu free hijabnya kita kirim random. Seperti itu ya. Untuk kakaknya kakak ABCD kakak Alfia. Jadi ya, untuk hijabnya. Lain ini aku lagi pegang di etalase nomor 12-nya untuk kebaya Lesti. Dia sekarang tinggal di, sudah dikit nih kak warnanya di etalase nomor 12 ini ya. Karena juga dia bestseller kita, semakin hari semakin menipis nih kak stoknya, udah terbatas banget. Jadi buat teman-teman yang masih kedapetan, boleh langsung digercepin ya. Halo Aki, still rock songket ya kak, boleh ya? Untuk rock songket ini kita ada di etalase nomor 21 nih kak. Aku akan pin ya untuk rock songket. Oh sorry, 22 teman-teman ya. Nah, di etalase 22 nih kak. Untuk rock songket di sini kita punya sekitar 7 warna dan juga dia punya size teman-teman. Ya untuk rock songket kita ada size, dia ada M, L dan juga langsung ke double XL. Ya. Di sini aku akan spill di warna rose gold. Ini juga warnanya cantik banget teman-teman ya, di rock songket rose gold ini. Dia warna-warna pink yang kalem ya, pink-pink yang soft gitu kak warnanya. Cantik banget nih. Yang untuk rock songket kita ini cuttingannya span ya.
Jadi udah jadi nih Kak, langsung pakai juga bisa. Dan dia kita kasih detail slit di bagian bawahnya. Jadi masih kayak kesannya kayak masih pakai lilit. Ya, Kak, jadi kalau nggak perlu lagi nih pakai lilit songket yang harus diputar-putar dulu, diikat-ikat dulu nih Kak. Jadi kita buat aja nih yang mudah dipakai. Ya dia dengan cuttingan span tapi tetap ada kesan lilitnya. Nah, dan juga dia punya karet kanan kiri, jadi bisa stretch juga, bisa melar. Dan di bagian belakangnya ada detail kancing dan juga satu resleting seperti ini ya. Namun untuk kakaknya yang mau beli untuk rok songket kita, yang mau order rok songket, wajib untuk ukur LP dulu. Ya, untuk ukur LP atau lingkar pinggul kakak. Ya, karena untuk rok songket ini kita modelnya span. Ya kak, dia cuttingan lurus, straight cut, dan juga untuk bahan songket itu dia gak stretch teman-teman, dia gak melar. Jadi wajib untuk ukur LP dulu. Apalagi buat kakaknya yang punya pinggul paha besar nih kak ya, boleh banget diukur LP seperti itu ya. Ini untuk etalase 22, di rok songket kita aku lagi pegang di warna rose goldnya ya, warna juga cantik banget nih kak. Kalau kakaknya lagi cari warna gelap itu juga ada warna hitam, warna marun, warna mocha, warna navy ya sudah habis teman-teman ya. Coba akan ambilkan di warna hitam ya, akan contohkan di warna hitam nih kak. Nah seperti ini ya untuk di warna hitam songket kita. Untuk songket itu dia untuk songket kita itu dia semuanya dipaduin sama warna silver teman-teman ya. Seperti ini untuk rok songket kita di warna hitam. Di sini aku pegang size M ya. Untuk size M ini dia lingkar pinggulnya di sekitar 104 cm ya. Seperti itu. Aku dengan baby 85 dan juga tinggi badannya 164 masih aman kak pakai size M ya, seperti itu. Dan juga spannya dapet ya. Aku pakai M, spannya dapet kakak. Seperti itu ya. Untuk rok songketnya buat kaki. Ya, buat kaki. Di etalase nomor 22 ya. Untuk rok songket. Seperti ini kakak. Oke. Kita bisa lanjut lagi ya ke etalase berikutnya. Nah, ini teman-teman boleh banget di komen-komen lagi aja nih kak ya. Boleh banget di komen-komen lagi aja. Di kakaknya yang mau minta spill-spill, yang mau ditanya-tanya nih kak. Yang pengen minta rekomendasi juga boleh banget nih di komen aja, di kolom komentar. Nanti kalau kakaknya udah ada yang suka juga boleh banget di langsung di komen-komen aja. Seperti itu ya. Kita bisa lanjut ya kak ke etalase berikutnya. Ya. Untuk etalase berikutnya di sini kita punya. Nah untuk batik anak nih teman-teman. Kita juga ada batik anak. Namun saat ini kita di anak cowok. Kita belum ada untuk anak cewek ya teman-teman. Ya untuk batik anak di sini aku akan contohin di kode KD hitam. Nah, di sini aku ada pegang size S, teman-teman, size terkecilnya. Ya, Kak, untuk batik anak ini kita mulai dari size S hingga size double XL. Jadi, perkiraan umur 2 tahun hingga 10 tahun. Di sini aku lagi pegang size terkecilnya, size S. Ya, Kak, untuk bahannya sendiri kita pakai bahan polyester foil. Ya, Kak, dan juga untuk detail kemeja ini dia berkerah dan juga full kancing di bagian depan. Ya, Kak, dan juga untuk kancingnya tuh dia tipe yang hidden button. Jadi, dia ketutup lagi oleh detail kain. Dia terkesan lebih rapi, teman-teman. Dia gak langsung kelihatan kancingnya. Seperti ini ya, untuk size S di di batik anak. Ya, kayak langsung nomor 21, di bagian depan dan di bagian belakang. Untuk bahan polyester foil tuh dia bahannya adem, bahan juga dia jatuh, flowy gitu, Kak. Dan juga untuk bahannya tuh dia pas, gak terlalu tebal, gak terlalu tipis juga. Jadi pakainya pun adem dan juga nyaman, ya. Dan bahannya tuh juga gak licin, teman-teman. Ini juga baik nanya ini, Kak. Kak, bahan batiknya licin gak ya? Kita tuh bahan batiknya gak licin, teman-teman. Seperti ini ya. Kita pakai bahan polyester foil. Seperti itu ya. Seperti kakak untuk di etalase nomor 21-nya. Untuk batik anak. Ya. Seperti ini. Aku lagi pegang di size paling kecil nih kak. Di size S-nya. Oke. Kita juga punya banyak kode yang lagi aku pegang tadi di kode KD hitam ya. Yang tadi aku pegang di kode KD hitam. Seperti itu. Oke. Ya. Kita lanjut lagi nih kak ke etalase berikutnya. Oke, kita bisa lanjut ya. Ke etalase berikutnya, di sini kita akan ke etalase nomor. Dan etalase nomor 20 nih, Kak, di sini buat kebaya Ozara. Yang untuk kebaya Ozara ini juga dia model tunik, ya, Kak, dengan panjang sekitar di 90. Dan ini detailnya simple nih, Kak, untuk 20 ini, ya. Di sini aku akan contohin di warna lavender. Nah, sepertinya, Kak, ya, untuk di warna lavender di etalase nomor 20-nya. Ya, untuk detail tuh dia ada salting depan, jadi bisa juga nih buat teman-teman yang busui. Dan juga dia ada detail cuttingan di bagian bawah. Jadi dipakainya pun tetap leluasa dan juga nyaman.
Ya, untuk bahannya sendiri kita pakai bahan tile. Dia juga ada full kering, Kak, dengan bahan kaos. Dan yang aku suka tuh dari detail motif sih, bahan tilainya cantik banget ya, teman-teman. Kelihatan mewah, ya, Kak. Dan juga untuk furnya pun kita matchingin, teman-teman. Untuk detail furnya pun selalu kita matchingin dengan warna kebayanya. Jadi pastinya untuk kualitas pun kita udah yang oke banget ya, Kak. Yang untuk di bagian depan, untuk tapak depannya dia seperti ini. Dan ini untuk di bagian belakangnya, ya, Kak. Untuk kebaya ozannya juga bisa banget dipakai buat wisudaan ataupun buat menghadiri acara ya, atau juga buat acara-acara spesial lainnya juga ini bisa banget nih, Kak, si kebaya ozan ini ya. Apalagi juga dia lagi ada promo nih, Kak, untuk etalase nomor 20-nya ya. Dari yang harga itu di 170.000 sekarang jadi 150 ribuan aja nih, Kak. Kakaknya hemat sekitar 20 ribuan ya. Atau pembelian di live kita jadi lumayan banget nih, teman-teman ya. Halo, Kak BCD, Kak, ada warna silver gak? Ada juga nih, Kak. Ya, untuk warna silver. Nah, untuk etalase 20 ini kita punya dua warna abu, Kak. Sini aku akan contohin di warna silvernya ya. Seperti ini. Lagi ada abu tua, teman-teman. Di sini untuk silver tuh dia lebih terang ya warnanya. Untuk di warna silver etalase 20 untuk Kak ABCD. Seperti ini ya, Kak. Untuk di warna silver pun dia gak kalah cantik ya. Dia ini warna netral juga ya, teman-teman. Silver juga salah satu warna netral ya, Kak. Jadi gampang juga buat dipadu-padu ini, Kak, warnanya. Seperti itu. Buat mama cocok kan, Kak? Cocok banget ya, Kak. Malah tuh biasanya mama tuh suka yang tunik ya, teman-teman. Malah kebanyakan suka yang tunik mungkin karena panjang juga ya. Jadi bisa bisa juga nih, Kak, buat emaknya. Ya, buat mamanya ini bisa banget, Kak, ABCD. Jadi etalase nomor 20 ini. Selain dia juga tunik, dia juga simple nih, Kak, detailnya. Jadi pastinya mamanya suka banget nih. Ya, sama etalase 20 kita. Ini kalau kakaknya mau beliin buat mamanya, bisa banget nih, Kak. Seperti ini ya. Oke, bagusnya warna apa, Kak, kalau buat mama aku? Nah, kalau kakaknya bagus warna apa, sebenarnya tergantung lagi nih, Kak, dengan selera mamanya. Ya, kalau mamanya suka warna-warna yang kalem, warna netral, itu ada di warna silver, ada juga di warna nude, ya, Kak, ada juga di warna, ya, untuk yang warna netral. Nah, tapi kalau mamanya suka yang warna-warna yang cerah, ya, Kak, warna-warna yang menonjol, itu bisa banget di warna mint, warna nude, ya, warna-warna kuning emas itu, Kak. Dan juga ada di warna lilaknya, seperti itu, ya. Atau Kak ABCD, oke. Tergantung lagi nih, Kak, dengan selera mamanya. Lebih suka ke warna apa nih? Netral ataupun warna yang menonjol, seperti itu ya. Oke, dan juga untuk Kak Neneng, yang abu dipatung etalase berapa? Untuk yang abu dipatung di etalase nomor 12 ya. Untuk abu dipatung etalase 12 di variasi warna silver. Ya, Kak, akan aku pin etalase nomor 12-nya. Nah, untuk etalase 12 pun dia tuh top 1 bestseller kita, teman-teman. Ya, ini udah sedikit juga nih, Kak, untuk stoknya. Aku akan jelasin ke kakaknya ya. Nah, juga untuk warna silver aku mohon maaf banget, gak bisa deketin ke kakaknya. Karena untuk warna silver lagi di track on patung, dia akan coba contohin di warna lain untuk jelasin detailnya ya. Buat kakak Neneng. Di sini aku akan coba spill di variasi warna merah hati. Ya, Kak, seperti ini. Untuk di etalase nomor 12-nya. Ya, tapi kalau kakak yang mau warna silver, dia masih bisa kok. Ya, seperti itu ya untuk akhirnya. Untuk etalase nomor 12 ini dia model penguin, jadi dengan panjang belakang 100 dan panjang depan di 70, jadi lebih panjang di bagian belakang nih, Kak. Cocok banget buat kakaknya yang suka di bagian belakang tuh ketutup ya. Dan juga dia lumayan panjang nih, Kak, itu panjangnya setara tunik tapi kita bikin pola penguin, jadi lebih dipendekin di bagian depan. Jadi modelnya pun bisa buat tua muda nih ya, buat anak muda bisa, buat orang tua juga dia bisa banget nih, Kak. Ya, untuk bahannya sendiri kita pakai bahan tile spider, dia juga ada full fringe, Kak, dengan bahan kaos ya. Untuk warna merah hati pun dia warna cantik banget ya. Dia warnanya karena warna juga dia gelap, dia kontras. Jadi detail payet tuh keluar banget, Kak. Jadi cantik banget nih. Ya, detail payet pipinya ataupun detail payet timbulnya nih, Kak. Ini cantik banget nih ya. Dia juga punya tali pinggang, jadi bisa nyesuaiin bentuk badan juga bagian depan. Dan di bagian belakang dia punya detail red slotting. Udah ada free masker juga nih, Kak, untuk etalase nomor 12-nya. Oke, untuk kakak Neneng, etalase nomor 12 ya. Di sini aku pegang di warna merah hati. Itu warna gak kalah cakep juga ya. Dan warna-warna kayak gitu biasanya warna andalan nih, Kak. Buat yang pengen kelihatan cerah nih pas dipakainya. Kak, dia nge-tone up juga, teman-teman. Ya, kelihatan lebih cerah pas kita pakai. Seperti itu ya. Untuk Kina juga, Kak, yang silver panjangnya berapa? Oke, untuk yang silver 12 ini juga 12, Kak. Ya, untuk kakak Queen juga ya. Untuk yang silver di etalase nomor 12 juga, itu untuk panjang belakangnya sekitar di 100, ya, Kak, 100 cm. Dan untuk panjang depannya sekitar 70 cm. Jadi lumayan panjang nih, Kak. Dia panjangnya setara tunik, tapi dengan model penguin. Jadi kita pendekin di bagian depan, ya. Seperti itu. Ini kalau aku yang pakai dengan tinggi 164, di bagian belakang tuh sekitar di lutut, bagian depan tuh sekitar di paha. Ya, seperti itu, Kak Kina dan juga kakak Neneng. Ya,
di etalase nomor 12 ya, untuk yang silver belakang seperti itu. Oke, ini juga kita udah ada untuk konten try on-nya kok, Kakak. Ya udah ada konten untuk try on-nya juga. Di etalase nomor 12 ini Kakak juga mungkin boleh kunjungi profile kita di bagian pojok kiri atas. Nanti Kakak scrolling aja dan juga kita udah ada kok untuk kontennya lagi try on etalase 12 ini dan juga ada di beberapa warna nih, Kak. Ya, seperti itu. Kalau Kakaknya mau lihat langsung try on-nya seperti apa ya, untuk Kakaknya Kak Kina juga Kak Neneng. Seperti itu ya. Kelas 12-nya dan juga kalau misalkan kakaknya beli dengan bawahan juga atau roknya, kakak agak cuma dapat free masker aja, kakak bakal dapat juga untuk free hijab. Ya kak, jadi kita lagi ada bagi-bagi gratis untuk hijab gratis ya kak untuk pembelian one set di atasan dan juga bawahan seperti itu ya. Nah tuh akhirnya 8 kakak boleh banget ya kak ya. Untuk 8 di sini kita punya kebaya Zara. Nah ini juga salah satu bestseller kita di bagian tunik ya kak, di tipe-tipe tunik. Di sini aku akan spill di warna blue ya kak, etalase 8 ya. Aku akan ini ya, pin untuk etalase nomor 8 ya, kebaya Zara ya. Dan untuk kakak Loli, untuk kakak Lollipop, itu warna apa kak untuk yang tadi sebelumnya? Untuk yang tadi 12 sebelumnya itu di warna merah hati. Untuk yang aku pegang sekarang di warna blue ya. Yang sebelumnya di warna merah hati, yang aku pengen sekarang di warna blue. Oke, itu kalau Lollipop seperti itu ya. Di sini aku lagi pengen etalase nomor 8 ini, Kak. Dia ada model tunik dengan panjang di sekitar 90 cm. Kita pakai bahan tile spangle. Dia juga udah full free nih, Kak, dengan bahan kaos. Jadi pas siapun dipakai udah nyaman. Dan untuk bahan tile spangle ini kita kasih banyak detail pahit-pahit itu, Kak. Dia pahit yang pipih, jadi nyatu dengan si bahannya. Itu yang ngasih dia ada aksen bling-bling ini, Kak. Ya, jadi kita bukan pakai glitter, tapi kita pakai payet ya. Dia plusnya gak bakal nempel-nempel ataupun jatuh-jatuh ya. Seperti itu. Dia juga punya payet timbulnya di bagian leher dan full di bagian depan ya. List gitu kok, list payet di bagian depan. Dan juga dia ada slotting depannya, jadi bisa banget nih buat teman-teman yang busui. Seperti itu ya, untuk di bagian depan dan untuk di bagian belakang. Nah, walaupun di bagian belakang polos, tetap kelihatan cantik banget ya, Kak. Karena dari bahannya sendiri pun dia udah mewah, teman-teman. Peserta sebelapan ini ya. Itu Akina, di etalase nomor 8 ini kak. Ini bisa juga dipakai ke segala acara. Apalagi kalau kakaknya pengen hadirin acara yang mewah, acara yang penting nih kak, bisa banget ya. Halo Akina, berapa panjangnya kak? Kurang jelas tadi dengarnya, kakak terlalu cepat. Oh, oke, aku akan pelanin ya. Untuk Akina, untuk yang panjang ini, untuk yang panjang etalase nomor 8 ini, dia ada di sekitar, di sekitar 90 cm. Untuk yang 8. Kalau untuk yang 12 sebelumnya, dia panjang belakang di 100 dan juga panjang depan di sekitar 70 cm. Ya, kak, jadi untuk yang etalase nomor 12 yang tadi merah hati, dia itu pola penguin. Jadi lebih panjang di bagian belakang. Sedangkan untuk yang aku pegang sekarang, jadi dia sama rata depan belakang. Sama-sama di 90 cm. Coba aku bantu sandingin juga ya buat kakaknya. Biar bisa lihat perbedaan ini kak untuk panjangnya. Nah seperti ini ya. Ada etalase 8 dan juga 12. Oke. Untuk yang lebih panjang mana? Sebenarnya lebih panjang etalase nomor 12, teman-teman. Karena di bagian belakangnya dia panjang 100. Jadi lumayan panjang. Nah, Kak. Dan juga untuk etalase nomor 8-nya, dia di sekitar 90 cm. Seperti itu ya. Jadi pas kita pakai itu sekiranya di bagian lutut, teman-teman. Atau di bawah lutut. Ya, tergantung dengan tinggi badan lagi nih, Kak. Seperti itu. Ya, untuk Akina. Untuk panjangnya ya. Dua-duanya sama-sama panjang. Kalau Akina suka kebaya-kebaya yang panjang, yang nutupin, itu bisa banget nih kak di kedua etalase ini karena dia dua-duanya nutupin ya, nutupin bagian belakang seperti itu ya. Halo Akina, jadi gamis jadi gamis di aku dong kak kalau panjangnya segitu. Aku TB 146. Iya nih kakak, mungkin kalau di kakak lumayan panjang jadinya ya, untuk TB 146 ya kak. Kalau di kakak mungkin agak panjangan. Nah solusinya buat Akina, kak boleh ambil model-model kebaya di yang panjangnya standar ya kak, yang panjangnya sekitar 70-an ya, itu bakal pas juga nanti di kakaknya ya. Seperti itu. Kalau kakaknya pengen ambil di bahan-bahan seperti ini, etalase 12, kakak boleh ke etalase nomor 11 ini kak. Karena untuk etalase 11, dia sama bahan tapi di beda model, dia lebih pendek ya. Dia dipanjang sekitar 75. Aduh, nah coba aku ambilkan kak ya. Untuk etalase nomor 11-nya, di atas ya kak. Seperti ini, nah dia lebih pendek ya teman-teman. Dia lebih pendek nih kak. Kalau aku yang pakai tuh sekitar di bagian paha. Ya, dia juga punya detail tali pinggang ya Kak. Plus ini kalau punya tali pinggang jadi bisa nyesuaiin juga sesuai dengan bentuk badan. Ya, jadi gampang banget buat diatur ya, seperti itu Kak. Ini untuk etalase nomor 11 ya di kebaya Lutfi.
Ini bisa juga nih buat kakaknya, kakak Kina. Kalau TB-nya di 146, seperti itu ya. Maka boleh ambil di model-model standar seperti ini, oke? Ataupun kalau yang lebih pendek, kita ada di bahan brukat, teman-teman. Untuk bahan brukat tuh dia agak simple ya untuk looks-nya. Jadi kalau kakaknya lagi cari kebaya-kebaya yang tampilannya mewah, mungkin bahan brukat kurang ya. Coba aku akan spill nih, Kak, untuk bahan-bahan brukat di etalase nomor 7 ya, salah satunya. Nah, ini lebih pendek nih, Kak. Dia panjang depannya sekitar 70, panjang belakangnya sekitar 60. Ya, dia lebih pendek lagi. Tempat ini, Kak, 7 ya. Jadi kita juga banyak tipe nih, Kak, buat yang ke acara-acara mewah kita ada, buat yang ke hari-harian pun kita ada. Jadi banyak juga nih untuk tipe-tipenya, seperti itu ya. Spill yang putih, coba Kakak yang dipegang. Untuk putih saat ini kita belum ada, teman-teman ya. Untuk putih saat ini kita belum ada. Ya, Kak, untuk warna putih kita belum ada nih, Kak. Untuk di semua etalase. Ini semua etalase kita belum ada warna putih ya. Untuk Akina, yang aku pegang ini dia untuk yang 12, dia tinggal di warna sage, warna taro, warna silver belakang, warna blue tinggal satu, juga warna merah hati juga masih ada. Sedangkan untuk yang etalase nomor 7 ini, dia tinggal di 7 warna. Untuk hitamnya sudah habis, Kakak. Dia di warna dusty, di warna taro, warna merah marun, warna sage, green tea, dan juga di warna, oh udah itu teman-teman ya. Soal kaki aja, untuk warna putih kita belum ada ya. Untuk putih kita belum ada nih, Kak. Ya, Kak. Dan juga kita tenang aja kok, kita juga lagi proses nih teman-teman untuk bikin yang kebaya putih. Karena udah banyak juga nih request dari teman-teman TikTok ya, Kak, untuk kebaya putihnya, oke? Jadi buat Akina stay tune ya. Stay tune aja nih, Kak, tungguin nanti kalau ada infonya lagi akan aku sampaikan ke teman-teman lewat live streaming. Ya, jadi kakaknya jangan lupa nih, Kak, untuk follow dulu akun kita biar gak ketinggalan untuk live streamingnya, oke? Seperti itu. Dan halo kakak inisial K, kakak spill marun yang kakak pegang untuk yang ini. Ini untuk di etalase nomor 11, Kak. Dan juga divariasi warna merah hati ya. Karena kita ada juga warna merah marunnya nih, Kak. Ya, untuk merah hati ini dia warnanya lebih gelap. Coba aku bantu sandingin ya buat kakak inisial K biar bisa lihat perbedaannya juga nih, Kak. Nah, etalase 11 ini kan karena etalase 11 ini kita punya dua warna merah. Nah, seperti ini. Di sini warna merah, variasinya kalau nggak salah merah nih, Kak. Merah ada juga merah hati. Ya, ataupun marun juga merah hati. Untuk merah hati dia lebih gelap. Dan juga dia ada hint ungunya. Jadi mirip dengan warna burgundy, teman-teman. Ya, warnanya pun sama-sama elegan nih, Kak. Keduanya sama-sama mewah ya. Untuk dua warna merah ini, ya, Kak. Dan untuk warna merah marunnya dia lebih cerah. Dia juga mirip dengan merah cabe. Ya, kalau kakak lagi cari warna-warna merah cabe, ini bisa juga nih, Kak. Ya, ataupun buat acara 17-an nih, kayaknya lebih cocok di warna merah marun ini, Kak. Ya, seperti ini. Di etalase nomor 11 ya, untuk kakak inisial Kak. Oke, okay, ini juga bisa banget buat dipakai ke wisudaan, bisa juga dipakai buat ke kondangan juga bisa nih, Kak. Ya, karena juga dia bahannya mewah. Jadi buat ke acara-acara penting kayak gitu tuh cakep banget, teman-teman. Seperti itu, ya. Jadi rasa nomor 11, ya. Dia model baby doll, ya, Kak. Jadi di bagian pinggangnya dia, pinggang ke bawah dia ngelebar gitu, Kak. Jadi cantik banget nih. Ditambah lagi dia punya tali pinggang, jadi bisa nyesuaiin dengan bentuk pinggang masing-masing juga, ya. Dia ini ada slotting depannya, jadi bisa juga nih, Kak, buat teman-teman yang busui. Ya, dia busui friendly. Jadi juga ada detail payetnya di bagian leher, pinggang, dan juga di bagian ujung lengan. Nah, jadi pas dipakai di bagian tangannya cantik nih, Kak. Ada detailnya juga. Seperti ini ya. Untuk etalase 11 di kebaya Lutfi. Oke. Ayo nih teman-teman, kita tinggal di 2 menit terakhir nih, Kak. Ya, gak kerasa nih ngobrol-ngobrol sama kakaknya. Kita udah tinggal di 2 menit lagi nih, Kak, untuk waktu live streamingnya. Ya, buat teman-teman yang pengen check out, boleh banget di garis HP dulu nih, Kak. Ya, sebelum live aku berakhir dan juga harganya kembali ke harga normal lagi. Oke. Sebenarnya kita akan lanjut lagi nih, Kak, dalam mimin kedua. Kita akan jeda 5 menit, teman-teman. Ya, kita akan ada jeda 5 menit dan akan dilanjut lagi untuk live streamingnya di dengan mimin kedua kita, oke? Okay? Dan host kedua kita. Nanti kakaknya bakal ketemu juga untuk host kedua kita, ya. Jadi buat kakaknya tetap di live streaming kita. Kakak jangan kemana-mana karena kita akan lanjut lagi untuk spill-spillnya. Seperti itu. Kita jeda 5 menit aja nih, Kak. Seperti itu, ya. Dan kakaknya tetap di room live kita nantinya, oke? Okay? Seperti itu. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin aku bisa akhiri nih, Kak, untuk live streamingnya. Ya, dan juga untuk sesi kali ini tuh kita sesi terakhir teman-teman di hari ini. Kita sore tidak ada jadwal live streaming dan besok pun sama tidak ada jadwal jadwal live streaming. Jadi kalau kakak pengen spill-spill nih bisa banget sekarang nih, Kak. Ya, seperti itu. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin aku bisa akhiri ya teman-teman untuk live streamingnya. Oke, ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung ya, Kak, yang sudah join, yang sudah komen-komen juga. Yang sudah like dan juga untuk yang sudah check out juga terima kasih banyak ya, Kak. Dan juga aku mohon maaf jika ada kesan kata ataupun sikap soal aku live. Nanti kita ketemu lagi, Kak, untuk live streamingnya di sesi berikutnya. Oke, untuk sesi kali ini kita bisa akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.